Sudarlun Duta Besar Indonesia untuk Filipina, Johnny J. Lumintang, mengunjungi sebanyak 28 anak Filipina yang bersekolah di asrama di SMP Sukma Bangsa Calu, PD. Tujuan kunjungan ke SMP Sukma Bangsa untuk melihat kondisi anak Filipina. Sebagaimana diketahui, sebanyak 28 pelajar Muslim Mindanao Filipina mendapatkan beasiswa dari Yayasan Sekolah Sukma Bangsa atau SSB PD. Mereka akan mengenyam pendidikan tingkat menengah di SSB PD sejak 7 bulan lalu, dan ditargetkan mereka akan menetap bersekolah di Sukma Bangsa Calu selama 4 tahun. Harapan saya supaya mereka belajar Islam Nusantara yang rahmat. Ya, rahmatan lil alamin. Ntar saya salah nanti kira pelajaran agama. Kalau social cultural relationship ini akan berasa nanti setelah bisa mungkin nggak ada di sini yang jadi presiden apa jadi sih kan jangka panjangnya nggak usah lagi kita karena sudah saling kenal kan kalian kalau saling kenal kan gampang berhubungan nggak perlu harus pasang jarak apa jadi social culture ini terlama kita tahu kan seperti sekarang di Filipina Selatan informasi kan ISIS juga udah masuk. Bisa ya jangan sampai ISIS yang masuk ya Islam Nusantara yang masuk di sana antara lain melalui tidak sangat seperti ini mengajarkan Islam bagaimana yang hidup di dalam apa suatu negara yang pluralisme seperti kita ini. Dari Sigli, Nurni Hayati, Serambi On TV.